بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih saudari Puan Roslili. Saya juga mahu mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, Mama Fakat dan jawatan kuasa yang telah bertumpu rumus untuk menganjurkan seminar yang begitu penting untuk kita semua pada petang ini, pada hari ini. Saya minta maaf sebab saya sepatutnya hadir dari pagi juga untuk bersama-sama dengan tuan-tuan melihat apakah juga isu-isu yang menarik, tetapi atas kekangan masa mungkin alhamdulillah dapat juga kita berjumpa pada petang ini untuk membincangkan topik yang begitu dekat dengan hati saya dan begitu dekat dengan profession saya sebagai pensyarah di Universiti Islam. Saya tahu rakan-rakan di dalam dewan ini ramai juga yang lebih berkemampuan daripada saya untuk bercakap mengenai isu ini. Dan kita juga telah mendengar pelbagai bacaan dan juga pelbagai tafsiran kepada perlembagaan. Tapi saya cuba di sini hanya untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Dan saya mengharapkan apa yang saya bentangkan ini adalah satu tambahan, sedikit tambahan kepada tuan-tuan, dan saya juga mengalu-alukan pandangan ataupun tafsiran-tafsiran yang lebih baik untuk kita sama-sama mendaulatkan Islam sebagai agama bagi negara ini. Saya lihat rakan profesor dari universiti-universiti lain pun ada di sini. Saya rasa kita berganding bahu untuk topik yang begitu penting ini. Saya melihat juga beberapa kertas kerja yang telah dibekalkan ini. Semoga saya juga akan menambahkan sedikit sebanyak apa yang telah dibincangkan bersama tuan-tuan dengan di pagi tadi. Dan topik yang saya akan sama-sama berbicara dengan tuan-tuan ini mengenai kedaulatan Islam sebagai agama negara, peranan Raja-Raja Melayu berpaksikan perlembagaan. Jadi disebabkan saya ni tidak pernah berada atau bukan berasal dari golongan istana, maka mungkin apa yang saya tekankan di sini hanyalah berpaksikan kepada apa yang dapat saya lihat dalam peruntukan perlembagaan dan sebagai rakyat kepada raja, yang saya menjadi rakyat yang taat dan setia kepada raja ini. Mungkin apa yang saya hulurkan dalam perbincangan ini adalah cadangan semata-mata dan bukan satu kritikan ataupun suatu yang patut kita ambil sebagai satu tomahan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Ya. Saya harap apa yang saya kita bentangkan di sini hanyalah sebahagian daripada perbincangan ilmiah secara intelektual dan secara pendekatan yang boleh menambah baik keadaan semasa. Ini yang kita telah dengar juga di pagi tadi, pembentangan-pembentangan yang berkenaan dengan kedudukan Islam, ancaman-ancaman Islam. Rakan saya Tuan Haji Nasir Desa pakar dalam pembentangan ini, dan saya telah bersama-sama beliau dalam banyak pembentangan sebenarnya berkaitan isu ini. Dan itu melengkapkan perbincangan itu, beberapa isu yang mungkin saya boleh tambah. Apa yang dibentangkan oleh Datuk Muhammad Nur juga pagi tadi merupakan pendekatan perlembagaan juga. Dan perlembagaan ini tuan-tuan maklum, satu dokumen yang terbuka, yang terbuka sifatnya, yang semua orang rasa dia boleh mentafsir. Bahkan Quran pun ramai orang yang rasa dia boleh tafsir, apatah lagi perlembagaan ini. Jadi saya selalu katakan, dia seumpama kita melihat, kita berjumpa dengan doktor. Sekiranya kita sakit gigi, kita jumpa dentist, bukan jumpa ortopedik. Walaupun gigi itu sebahagian daripada tulang, tapi kita jumpa ortopedik. Jadi kalau kita nak tafsir Al-Quran, mestilah orang yang pandai mentafsir Al-Quran dan berupaya mentafsirnya mengikut lunas-lunas method-method yang tertentu. Begitu juga dengan perlembagaan ini. Jadi saya mahu sebut mengenai peranan raja ini, ia bukan sesuatu yang baru. Saya mulakan kertas kerja yang saya bekalkan sebagai cenderamata kepada tuan-tuan itu, saya nyatakan bahawa peran saya bawa kepada imbauan sejarah, mengimbau kembali sejarah bagaimana raja-raja telah berupaya menegakkan dan mendaulatkan Islam di alam Melayu ini, bukan sahaja di tanah Melayu tetapi di alam Melayu serta alam Nusantara yang begitu luas ini. Begitulah berpuncanya Islam dan bagaimana peranan raja
dalam menegakkan Islam itu, menjadikan alam Melayu ini sebagai negara, sebagai rantau yang gemilang gemilang dengan undang-undang Islamnya, dengan amalan-amalan Islamnya. Kita tahu bagaimana kesannya sekiranya seorang raja itu memeluk Islam, maka berduyun-duyunlah rakyatnya juga memeluk Islam. Begitulah keadaannya di alam Melayu. Jadi pemelukan agama Islam oleh seorang raja dahulu menjadikan orang-orang Melayu di rantau alam Melayu ini, di Nusantara Melayu ini, memeluk Islam dan seterusnya mengamalkan Islam. Tapi kalau kita lihat dokumen-dokumen sejarah, tulisan-tulisan sejarah, Islam itu tidaklah secara keseluruhannya diamalkan. Maksudnya, dalam keadaan-keadaan tertentu, tidaklah semua ajaran-ajaran Islam itu diamalkan di rantau Melayu ini, tetapi menunjukkan Islam itu sudah gemilang dan membawa kejayaan. Kepada contoh yang selalu kita lihat ialah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam Kesultanan Melayu Melaka ini, raja-rajanya begitu terkenal dengan dengan kekuatan mengamalkan Islam itu. Saya tidak nafikan ada juga raja-raja yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu dalam sejarah sudah terbukti. Tapi dalam proses itu, dalam proses kita mengamalkan Islam dalam alam Melayu tersebut, seterusnya kita datang kepada tanah Melayu. Di tanah Melayu ini saya mahu menceritakan sedikit sebanyak dokumen-dokumen sejarah yang telah saya baca mengenai peranan raja-raja Melayu ini. Pertama, tuan-tuan telah diberikan penerangan mengenai perkara 31. Perkara 11.4. Tadi juga dalam slide tadi kita melihat perkara 11.4. Pengembangan agama bukan Islam di kalangan orang-orang Islam tidak dibenarkan oleh undang-undang, oleh perlembagaan persekutuan dan seterusnya undang-undang yang diluluskan oleh negeri-negeri. Jadi kenapakah dan bagaimanakah raja-raja telah memainkan peranan dalam meletakkan peruntukan ini di dalam perlembagaan? Sebenarnya saya mengajar di universiti-universiti yang saya fikir pelajar-pelajar saya sangat kritikal mindanya. Kritikal ini tidak semestinya intelektual, tapi saya rasa ramai juga pelajar saya ni intelektual. Walaupun begitu, kadang-kadang pemahamannya orang muda dan orang yang lebih berumur itu, saya tak kata saya dah tua, tapi saya sudah berumurlah daripada pelajar saya itu, melihatnya dalam pendekatan yang berbeza mengenai peranan raja. Sekarang ini tuan-tuan juga lihat bagaimana dalam Facebook lah kebanyakannya orang muda begitu terikat dengan Facebook ini sangat dan Twitter. Mereka melepaskan pandangan mereka atau mencurahkan intelektual mereka di situ sebab kebebasan itu. Jadi peranan raja ini kebanyakan yang dipersoalkan. Dalam kita usaha mencapai kemerdekaan, dalam membina perlembagaan persekutuan, apa yang dimainkan oleh raja-raja Melayu ialah perkara 31. Ramai yang memetik laporan Suruhanjaya perlembagaan itu, Suruhanjaya Read, yang menyatakan raja-raja Melayu enggan meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Itu saja yang Suruhanjaya Read letakkan dalam laporan mereka. Suruhanjaya Read tidak memberi penerangan yang jelas kenapa raja-raja Melayu enggan meletakkan Islam dalam perlembagaan sebagai agama bagi persekutuan. Kenapa? Tidak dijelaskan dalam Suruhanjaya Read. Laporan itu tidak menyebut. Dan ini sahaja dokumen yang biasanya dirujuk oleh orang-orang muda ataupun yang bukan pengkaji. Pengkaji itu mereka lebih pergi kepada lebih panjang. Kenapakah Suruhanjaya Read meletakkan begitu sebagai specific instruction from the Royal Highnesses supaya Islam tidak diletakkan sebagai agama bagi persekutuan? Ini mengejutkan bagi kita. Kita ingat raja yang pada mula-mula saya temui fakta ini pun, saya rasa ini sesuatu yang mengejutkan. Sebab saya merujuk kepada laporan itu sahaja. Tetapi rupanya bila dia belik-belik dokumen sejarah yang beribu-ribu helai itu, saya dapati ada justifikasinya kepada raja-raja untuk tidak mahu meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Kerana pada pendapat raja, hanya tahta raja, hanya institusi raja itu yang mampu menjaga Islam. Sebab dari temurun dahulu, dari alam Melayu sehinggalah penjajahan barat ke atas tanah Melayu ini,
Raja-raja memegang Islam bukan kerana raja takut bahawa Islam itu terlepas daripada kuasanya, tetapi raja takut bahawa Islam itu ternoda sekiranya dilepaskan kepada orang lain. Baik, setelah berbincang, maka raja-raja mengambil perhatian bahawa Tengku Abdul Rahman juga yang dikenali sebagai orang yang begitu banyak, begitu pandai dalam bernegosiasi ini, memberi keyakinan kepada raja-raja. Bila kita meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan, kita lantik juga yang di-Pertuan Agong. Supaya di peringkat persekutuan itu dilihat juga yang di-Pertuan Agong, walaupun bukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama, tetapi diwakilkan kepada yang di-Pertuan Agong menerusi majlis raja-raja. Setelah yakin bahawa Islam itu terjamin walaupun diletakkan dalam perlembagaan persekutuan, maka raja-raja Melayu bersetuju. Tujuannya bukan untuk melepaskan Islam kepada persekutuan, tetapi memastikan Islam itu terselamat, sentiasa selamat dan tidak di bawah jagaan orang lain, tetap di bawah tahta raja. Keduanya berkenaan dengan perkara 11.4. Kenapa perkara 11.4 yang melarang pengembangan agama bukan Islam di kalangan orang-orang Islam itu? Kenapa raja-raja mahukan peruntukan ini ada dalam perlembagaan persekutuan? Dia bukan idea parti perikatan saja. Bukan idea parti perikatan. Perkara 11.4 bukan method politik. Perkara 11.4 ialah kerana Islam. Masa itu raja-raja yang menjaga Islam, raja-raja mahukan supaya peruntukan mengenai pengembangan agama Islam di kalangan orang Islam itu dimasukkan dalam undang-undang tertinggi negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Kenapa raja-raja tidak? Masa itu pada tahun 1946 hingga 1948, deklarasi proklamasi darurat. Ancamannya apa? Ancamannya ialah komunisme. Apa itu komunisme? Ringkasnya kata penolakan Tuhan. Tidak mahu percaya kepada Tuhan, dan ini telah berlaku. Serapan fahaman komunisme itu begitu jelas dalam negara kita. Dokumen perbicaraan Mr. Lawson, seorang peguam kepada wakil peguam kepada raja-raja Melayu, menyatakan kebimbangan raja-raja Melayu sekiranya pengembangan ini dibenarkan di kalangan orang-orang Islam, maka orang-orang di kalangan orang-orang Melayu dan orang-orang Islam itu, maka kemungkinan orang-orang Islam yang tidak sepenuhnya mengamalkan agama Islam pada ketika itu juga akan runtuh. Jadi bila ditakuti akan kedudukan Islam itu, maka raja-raja kata tidaklah boleh pengembangan agama bukan Islam itu dibuat ke atas orang-orang Melayu atau orang-orang Islam itu. Ini sumbangan raja-raja Melayu. Kita disogokkan juga cuma ini pandangan politik parti perikatan, wakil-wakil parti perikatan. Saya tidak nafikan sumbangan parti perikatan, kerana mereka juga dalam memorandum parti perikatan juga menyebut. Jarang disebut kepada awam memorandum raja-raja Melayu. Kajian memorandum raja-raja Melayu ni baru. Saya terjumpa ini pada tahun 2008, tuan-tuan. Dalam bidang itu juga lama. Jadi mari lihat di sini peranan raja-raja itu bermula dan juga sangat kukuh ketika kita mahu membina perlembagaan persekutuan. Maka dengan itu tubuh dan juga sumpah jawatan raja-raja yang disebut dalam jadual keempat itu. Itu sejarah perlembagaannya. Jadi kalau kita tidak sebut, orang tidak akan melihat di mana sumbangan raja. Ramai pelajar kata raja ini perabih berah. Tidak lihat yang mana baik dan yang mana sumbangan yang dibuat oleh raja-raja Melayu. Itulah gerakan-gerakan sekarang. Kadang-kadang orang-orang kita juga confuse, keliru mengenai batang tubuh raja dan juga institusi raja. Institusi raja telah menyumbang kepada Islam. Raja-raja yang telah kukuh kedudukan ataupun amalan Islamnya itu telah menyumbang kepada pembentukan perlembagaan persekutuan. Jadi saya imbau sedikit sejarah ini supaya kita mengenali siapa raja-raja Melayu dalam pembentukan perlembagaan persekutuan. Jadi peranan raja-raja Melayu berkaitan Islam, berkaitan Melayu ini bukan sesuatu yang asing semasa proses kemerdekaan. Ya? Jadi di manakah sekarang ini kita telah berjaya dan raja-raja Melayu telah berjaya meletakkan Islam dalam perlembagaan persekutuan itu? Cabarannya sangat besar kepada raja-raja Melayu sekarang.
peranannya sangat besar. Tetapi bagi saya, bila kita lihat peruntukan perlembaga itu, kita tahu bahawa kedudukan Islam itu agak selamat. Tinggal lagi di mana raja-raja perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua agama. Sebenarnya saya serve dekat blog tu, saya nampak juga ada orang kata dalam Islam ini tiada istilah ketua agama. Cuma dalam Kristian je ada ketua dia nama Pope, kata yang dipanggil ketua agama. Inilah tindakan British yang mahu meletakkan title ketua agama. Dan seeloknya hanya penaung. Saya rasa istilah ini cuma satu mainan je. Yang pentingnya apa peranan? Kalau kita jadi penaung ke, kita jadi ketua ke, bukan bermaknanya Islam itu menyuruh kita menyembah raja sebagaimana yang dilakukan oleh setengah-setengah bangsa lain di negara kita. Dan agama Islam itu tidak suruh kita menyembah raja, walaupun kita letaklah dia ketua ke penaung apa saja pun, ajaran Islam itu yang tertingginya. Jadi bagi saya ini satu komen yang sangat mengganggu fikiran saya. Apakah kita orang Islam ini mempersoalkan kedudukan itu dan istilah itu? Kadang-kadang istilah ni mainan dan satu perkara yang penting. Apa orang kata, nama tu penting, tetapi bila dibawakan dalam konteks-konteks tertentu, ia menjadi satu polemik. Ia menjadi satu masalah untuk kita. Jadi istilah ketua agama itu sebenarnya telah membawa satu title yang sangat tinggi kedudukannya, yang sangat penting, ditambah dengan sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong. Walaupun sumpah ini secara undang-undangnya tidak terdapat di negeri-negeri, undang-undang tubuh negeri tidak meletakkan raja-raja untuk mengambil sumpah sebagai sebagai ketua agama, tidak. Dia datang sekali saja, bersekali. Setelah menjadi raja, setelah menjadi raja maka dengan itu juga telah menjadi ketua agama Islam. Jadi raja-raja dengan menggunakan peranan ketua agama Islam, banyaklah peranan yang boleh dimainkan untuk menegakkan agama Islam sebagai agama bagi negara tersebut yang disebut dalam perlembagaan. Sebelum itu, saya mahu tegaskan mengenai satu prinsip yang jelas dalam perlembagaan, iaitu prinsip raja berperlembagaan. Sebab saya pernah juga berjumpa dengan seorang dua raja-raja Melayu yang menyatakan kebimbangan baginda mengenai kedudukan prinsip raja berperlembaga itu menyusahkan mereka, menyusahkan baginda raja-raja Melayu ini untuk mentadbir Islam. Tadi for sure saya rasa tuanku tidak payah bimbang mengenai itu, sebab Islam itu adalah budi di bawah kuasa budi bicara tuanku. Dalam balik dalam perkara 40 perlembagaan pula, perkara 42 dalam perlembagaan persekutuan, dia kata budi bicara cuma ada tiga je, profesor dan doktor, ada tiga saja. Pertama, melantik Perdana Menteri. Kedua, membubarkan Dewan. Tidak mahu membubarkan Dewan sekiranya diminta oleh Perdana Menteri. Dan ketiganya, memanggil Conference of Rulers for Meeting, Majlis Raja-Raja untuk bermesyuarat. Tiada pun budi bicara mengenai Islam secara harfiahnya dalam perlembagaan persekutuan. Jadi ini menjadi kebimbangan raja-raja, ditambah dengan peruntukan 40 fasa 1 mengenai bertindak atas nasihat. Saya rasa secara kita memahami bahawa raja-raja Melayu adalah ketua agama bagi negeri mereka. Raja-raja Melayu adalah ketua agama Islam bagi negeri-negeri mereka, baginda. Apa, jadi di sini walaupun tidak disebut secara harfiah sebagai budi bicara tuanku, tetapi ini merupakan budi bicara yang tersirat dalam semangat perlembagaan. Perlembagaan ini bukan hanya terdapat yang tertulis, sebab kita kena baca perlembagaan dalam satu peruntukan yang berkaitan dan harmonious construction. Konstruksi harmoni, sekiranya menjadi ketua tapi tiada kuasa budi bicara, kuasa itu tidak bermakna. Kata kepada ketua agama, maka kuasa itu tidak bermakna. Sebagai ketua agama, maka raja-raja dan juga sebagai raja berperlembagaan bertindak atas nasihat atas perkara yang bukan berkaitan agama Islam. Kedudukan Islam sangat tinggi juga, sehinggakan semasa proklamasi darurat, undang-undang Islam tidak boleh dibuat sekiranya bertentangan dengan perlembagaan. Maka kedudukan Islam, kedudukan undang-undang Islam begitu terjamin. Saya menasihatkan tuanku raja-raja Melayu bahawa peruntukan perlembagaan
Persekutuan begitu selamat untuk Tuanku menjalankan tanggungjawab sebagai ketua agama dan juga peranan menegakkan Islam sebagai agama bagi negara ini. Jadi bukan susah sangat, tetapi ia memerlukan kepribadian yang tinggi, memerlukan pemahaman yang tinggi. Inilah cabaran sebenar kepada Raja-Raja Melayu sekarang. Kepribadian Raja-Raja Melayu menjadi tontonan kepada orang awam, kepada khalayak. Maka inilah satu perkara yang perlu diperlihatkan secara baik dan dilihat secara baik. Dalam itu, kita bukan berdiri, Raja-Raja Melayu bukan berdiri seorang diri. Raja-Raja Melayu mempunyai rakan-rakan yang seiktirafnya, sesama mereka. 9 Raja-Raja Melayu ditambah dengan jawatan yang di-Pertuan Agong menjadi 10, membentuk Majlis Raja-Raja Melayu. Di samping Raja-Raja Melayu itu terdapatnya alim ulama, mufti-mufti negeri, terdapatnya Majlis Penasihat Raja-Raja. Jadi Raja-Raja Melayu pada dasarnya, pada segi perundangannya, tidaklah keseorangan. Fungsi yang dilihat dalam disebut dalam perlembagaan begitu jelas, dan juga undang-undang negeri juga begitu jelas. Jadi peranan mereka menerusi penasihat raja-raja ini juga memainkan peranan untuk membantu raja-raja melaksanakan tugasnya sebagai ketua agama dalam kekangan sistem perlembagaan, sistem raja berperlembagaan itu. Jadi saya selalu menyebut pada raja-raja, kita tinggalkan sistem raja berperlembagaan dalam soal Islam. Tiada orang lain yang boleh menasihatkan raja-raja berkaitan Islam kecuali mufti. Ya, mufti ini yang memainkan peranan. Dalam sejarah kita juga, raja-raja tidak pernah keseorangan. Kalau penulis-penulis barat menggambarkan raja-raja Melayu sebagai raja-raja mutlak, itu tidak benar. Itu tidak benar. Sebabnya dari dahulu kita melihat susun atur pentadbiran Islam, pentadbiran negara tanah Melayu semasa Melaka pun, Kesultanan Melaka, susun atur. Itu ada temenggungnya, ada bendaharanya, ada syah bandarnya. Raja-raja bukan melaksanakan kuasa mutlak. Begitu juga di Kelantan, Tok Guru Pulau Condong menjadi penasihat kepada raja. Ramai penasihat-penasihat agama ini begitu dekat kepada raja. Tinggal lagi raja yang harus memainkan peranan untuk mendengar, untuk menilai pandangan mufti-mufti dan bertindak atas kapasiti sebagai ketua agama dan meninggalkan raja berperlembagaan dalam konteks itu. Saya bukan mempromosikan menolak raja perlembagaan itu. Sebab sebenarnya tuan-tuan, menerima raja berperlembagaan ini adalah satu pengorbanan yang sangat besar oleh raja-raja Melayu. Raja berperlembagaan bermaksud raja yang bertindak atas nasihat dan dikawal selia oleh perlembagaan. Dalam perbicaraan semasa membuat Perlembagaan Persekutuan 1956-1957 itu disebut 4 kali Mr. Lawson, peguam Raja-Raja Melayu itu ditanya, sejauh manakah Raja-Raja Melayu bersedia untuk menjadi raja berperlembagaan? Sejauh manakah Raja-Raja Melayu bersedia untuk menjadi raja berperlembagaan dan meninggalkan kuasa mereka serta menyerahkannya kepada Perdana Menteri dan bertindak atas nasihat pemerintah, pemimpin negara? Dan setelah 4 kali ditanya, barulah memberi penjelasan yang jelas, memberi penjelasan yang boleh diterima oleh Suruhanjaya RIT bahawa memang Raja-Raja Melayu bersedia bermula daripada tahun 1948, tetapi baginda Raja-Raja Melayu tidak bersedia untuk menyerahkan Islam kepada persekutuan. Ya? Jadi peranan itu boleh dibawa, telah dibawa dalam perlembagaan persekutuan. Saya menyebut secara ringkas, ketua agama peranannya sangat banyak, bercakap mengenai Islam, memberi nasihat mengenai Islam, tapi membentuk pribadinya juga sebagai ketua agama Islam. Dan saya juga menyebut mengenai peranan alim ulama mengenai Islam ini membantu raja-raja Melayu. Dan saya juga ingin menambah sedikit sebanyak lagi mengenai kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama ini dalam kisah berkaitan dengan undang-undang jenayah. Maknanya apa yang undang-undang jenayah di Malaysia ini menghukum siapa yang menentang kata-kata raja berkaitan titah raja berkaitan Islam.
Yang paling akhir dan yang paling penting untuk saya berikan peranan kepada Raja-Raja Melayu yang disebut dalam perlembagaan ialah dalam penetapan polisi-polisi kerajaan. Penetapan polisi-polisi kerajaan ini Raja-Raja Melayu boleh memainkan peranan. Saya bagi contoh, Raja-Raja Melayu pernah menolak beberapa nama yang diberikan kepada baginda mengenai lantikan hakim-hakim. Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja boleh menolak apa-apa polisi atau apa-apa pelantikan walaupun bawah tajuk Raja Berperlembagaan bertindak atas nasihat. Secara pentadbirannya, Majlis Raja-Raja boleh menolak. Jadi orang-orang yang konstitusionalis ni ditanya, adakah konstitusional, adakah berperlembagaan kepada Raja untuk menolak nasihat ini? Apa yang kita katakan yang menolak nasihat ini, Raja yang patut menerima nasihat ini ialah nasihat yang benar dan tepat. Kalau nasihat itu hanya bermotifkan politik yang mementingkan diri, maka bagi saya Raja-Raja Melayu tidak harus menolak. Sebab tidak harus menerima nasihat yang mementingkan diri itu. Harus menolak dan bahkan hendaklah menolak, kerana dalam sumpah jawatan itu mentadbir dengan adil. Dalam sebut perkataan adil ni, saya nak sebut satu perkataan wasatiyah. Wasatiyah ini bukan moderate. Saya nak masuk ni jadi footnote sajalah, sebab kadang-kadang kita tersilap faham. Bukan moderate sahaja yang dekat dengan liberal itu. Wasatiyah dalam pendekatan Majlis Raja-Raja yang itu adalah keadilan. Al-adlu, al-haq, kebenaran dan keadilan. Maka sekiranya Raja-Raja mahu menolak nasihat atas sifat keadilan, atas sifat perkara yang benar, maka Raja Perlembagaan itu letak tepi. Sebab Raja Perlembagaan itu tidak membenarkan usurpation of powers, tidak membenarkan abuse of powers, tidak membenarkan penyalahgunaan kuasa, tidak membenarkan menggunakan kuasa dengan lebih luas yang tidak terkawal. Maka Raja Perlembagaan hendaklah didekatkan juga dengan konsep wasatiyah yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Al-Haq. Dalam mereka cipta polisi pentadbiran, Raja-Raja Melayu hendaklah bertindak atas nasihat. Kalau agong, bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Kalau Raja-Raja Melayu negeri-negeri, bertindak atas nasihat Menteri Besar-Menteri Besar. Dalam aspek ini, menegakkan peranan Raja-Raja Melayu berkaitan polisi-polisi pentadbiran, saya rasa di sinilah hendaknya letakkan keadilan. Walaupun nasihat, hendaklah nasihat yang benar, nasihat yang meletakkan ummah itu, meletakkan agama Islam sebagai agama negara, yang boleh mendaulatkan Islam sebagai agama. Kiranya nasihat yang dibuat itu tersasar daripada meletakkan Islam sebagai agama, menghormati Islam sebagai agama persekutuan, mendaulatkan Islam sebagai agama persekutuan, maka peranan Raja-Raja Melayu hendaklah menolak nasihat-nasihat tersebut. Ini memerlukan kepribadian yang tinggi. Maka cita-cita kita untuk orang-orang Melayu yang beragama Islam ini, supaya raja-raja kita memainkan peranan yang penting, diperlihat perlakuan mereka sebagai baginda memperlihatkan perlakuan dan pribadinya sebagai seorang ketua agama Islam. Barulah peranan yang seterusnya boleh dimainkan dengan berkesan. Dan raja-raja, tuanku, raja-raja juga perlu melihat perlembagaan satu dokumen yang boleh menyokong dan mendukung baginda di tempat yang tertinggi bagi menegakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.